my channel Widya Winoto. Kali ini saya berada di lokasi yang paling strategis di Jakarta Pusat, tepatnya di Kebun Sirih. Nama apartemen ini adalah The Stature, persembahan dari Capitaland dan Credo Group, yaitu developer dari Singapura. Nah, sobat properti, aku ajak kalian untuk mereview unit apartemen ini. Size 158 square meter. Ayo kita rame-rame nih nge-review area foyernya ya. Nah, di depan ini begitu kita masuk, kita memiliki double private lift ya. Apartemen ini memiliki double private lift. Dan ini dari marble loh. Jadi kualitasnya memang sangat luxury, di mana semua material di sini dari marble import ya. Jadi begitu kita masuk, kita udah disuguhi kemewahan nih, yaitu penggunaan dindingnya dari marble. Terus lantainya sendiri dari marble. Nah, sisi sebelah kanan saya ini itu ada jadi di koridor ini, koridor foyer ini ada satu open space ya. Jadi enggak tertutup sehingga udara luar bisa masuk. Nah, itu dia nih zaman sekarang kita perlu ada udara bersih ya. Nah, keunggulan dari apartemen ini juga selain pintu utamanya nih dari solid wood ya. Terus ini semua keyless ya, jadi ini otomatis, produknya dari Samsung, jadi ada dua nih, nanti ada fingerprint juga ada card. Nah, ini nih pasti semua heran, ini pintu apa? Ini adalah pintu sliding, jadi selain pintu ini juga, sorry ya saya buka pintu ini, juga ada pintu slidingnya. Jadi saya yang masuk ini dari pintu sliding nih ya, saya masuk dari pintu sliding. Nah, pasti nih sobat properti pasti bingung, ini apartemen kok semewah ini, kita dapat tambahan lagi nih keunggulan dengan adanya dua pintu. Pasti susah kan dapatnya hanya di the stature ya. Nah, untuk lantainya sendiri itu terbuat dari marble. Tinggi floor to ceilingnya 3,5 meter. Nah, kita masuk ke arah dining roomnya ya. Dining room begitu spacious nih. Di sini kebetulan dikasih furniture round table aja, jadi cukup 4. Kalau saya mau buat kotak, oh silahkan. Mau dikasih meja kotak juga nggak apa-apa, silahkan. Terus jadi penyesuaian ya dengan lampu-lampunya juga. Nah, ini optional ya. Ini optional. Di sini dikasih dekorasi seperti ini. Sangat cantik bukan? Jadi bisa dipakai untuk misalnya mau buat etalase apa, silahkan di sini. Dari area dining room kita ke area living room ya. Nah, living room ini begitu spacious, desain dari interiornya juga cukup cantik, bahkan menambah luxury banget apartemen ini gitu loh. Nah, ini drop ceiling ya, jadi dari floor to ceilingnya 3,5 meter, jadi bisa nih kita kasih drop ceiling, jadi masih kelihatan tinggi ya. Jadi kesan kemewahan itu sangat didapat di sini. Nah, ini cukup nih. Jadi untuk ditata seperti ini, misalnya nih, kita nggak usah pakai ambalan. Oh, silahkan, nggak apa-apa. Ada permainan cantik wallpaper juga. Silahkan. Apapun kreasi dari sobat properti, pastilah kalian semua memiliki ide-ide cemerlang untuk mendekorasi apartemen ini. Nah, apartemen ini juga memiliki balkoni ya. Nah, ini balkoninya. Nah, balkoni. Nah, saya ajak ya kalian semua ke balkoni coba. Sorry. Balkoni sendiri lantai ini dari vinyl ya. Jadi beda lantai dari marble di situ. Nah, kita bisa memandang view kota Jakarta yang begitu cantik. Balkoni juga cukup spacious, bisa dikasih kita mau morning tea di sini, terus coffee tea di sini juga nggak apa-apa. Ini juga sliding ya, pemakaian material aluminiumnya juga bagus. Nah, dari area ini kita menuju ke dapurnya nih sekarang. Nah, dapurnya sendiri ada kitchen islandnya. Ini adalah dry kitchennya di sini. Ini ada kitchen islandnya. Jadi kitchen island ini bisa dipakai untuk seperti kayak bar ya. Jadi bisa taruh kursi di sini juga nggak apa-apa. Nah, sanitari di sini menggunakan Bosch ya. Jadi apa aja yang dari Bosch, kompor,
ini kompornya ada dua, itu dari Bosch. Terus ini juga ovennya juga dari Bosch. Nah, apakah dikasih nih apa namanya kabinet-kabinet ini? Iya, dikasih juga ya kabinet-kabinet ini, semuanya dikasih ya. Jadi sobat properti kayaknya tinggal masuk sudah langsung sudah punya semuanya. Ini ya dari penghisap asapnya juga dari Bosch. Nah, ini semuanya dapat ya. Terus ini adalah optional ya. Ini adalah optional. Ini adalah optional juga ya. Ini optional semuanya. Nah, ini kalau misalnya mau suka wine di sini nih. Jadi bisa. Jadi wensilnya tinggi ya. Wensilnya tinggi banget. Nah, dari area sini ini kan tadi tipe 2 bedroom plus 1 kamar pembantu ya. Kamar pembantu di mana? Di sini area kamar pembantunya. Nah, di sini nih. Ada kamar mandinya, ada kamar tidur pembantunya di sini. Semuanya open space ini. Enak banget, jadi udara begitu masuk udah enak. Ini lantai di sini dari homogeneous style. Ini kamar pembantunya di sini ya, kamar pembantunya. Terus di sebelah sana adalah kamar tidurnya nih. Sorry, bukan kamar tidur. Kamar mandinya ya. Sebelah sini adalah kamar mandinya ya. Jadi kamar mandi pembantu cukup elegan juga kok, cukup enak. Cukup enak kamar pembantunya, kamar mandi pembantunya. Terus untuk kamar pembantunya juga cukup ini kok, cukup luas. Nah, cukup luas ya, jadi enak banget. Nah, dari kamar pembantu kita aja nih sobat properti untuk nge-review. Tadi kan kita udah review nih tray kitchennya, sekarang kita review bed kitchennya. Nah, ini wet kitchennya nih, begitu spacious. Nah, sobat properti, ini dapat loh lemari es dari Bosch, elektrik juga di lemari es. Ini kita dapat ya, lemari esnya kita dapat. Ya, lemari es kita dapat. Wah, ini cukup mewah juga ya. Jadi sangat mewah nih. Jadi jangan ragu-ragu lah untuk membeli apartemen di sini. Nah, ini juga dari Bosch-nya, dari Bosch. Tapi bedanya kalau di the kitchen itu elektrik, di sini pakai gas ya. Jadi ada 4 tungku, 1, 2, 3, 4. Terus ini juga dari Bosch. Nah, ini dapat juga ya. Ini dapat. Nah, ini semua dapat ini dari granit. Ini juga dapat semua ya. Laci-lacinya dapat semua. Jadi interior di sini semua dapat. Nah, ini juga dapat nih, kitchen sih juga dari Bosch. Jadi semua material di sini memang material pilihan. Nah, tombol-tombolnya semuanya. Nah, sobat properti, saya ajak lagi nih kita untuk review kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandi. Jadi di unit ini adalah 2 kamar tidur, 2 kamar mandi dan 1 kamar pembantu. Nah, kamar mandinya sendiri semua dari marble. Ini yang panel-panelnya cantik. Ini juga dapat loh. Ini dapat. Terus ini juga dari marble. Ini dari Bosch juga ya, dari Bosch. Nah, ini juga dapat ya. Buat taruh-taruh parfum di sini semuanya dapat. Terus ini, nah ini dari Toto ya. Kalau ini dari Toto, nah nih paling cantik nih ya. Begitu masuk ke sini, nih karena tinggi nih ya. Jadi dikasih ini dari Toto, semua dari Toto. Ini kita bisa memandang pemandangan kota Jakarta ya dari sini. Nah, heran kan dari sini kita ini kan kamar mandi berfungsi juga sebagai powder room. Jadi kita bisa masuk dari sini nih. Nah, ini kamar anaknya nih, masuk dari sini. Nah, ini kamar anaknya. Di kamar anak ini juga ada balkoninya loh ternyata. Di balkoninya kamar anak nih. Nah, ini balkoninya kamar anak. Enak kan? Sungguh nyaman kan? Nah, karena tinggi floor to ceilingnya 3,5 meter sehingga kamar anak ini kelihatan begitu mewah. Nah, sistem AC-nya yaitu AC Daikin, sistemnya VRP ya, jadi keren banget. Ini dipasang 180 aja masuk. Nah, ini dapat nih ya, dapat. Wardrobe-nya juga dapat. Kalau ini semua optional. Tembok ini optional. Jadi kesannya sangat cantik ya, lantai dari parkit nih. Lantai parkit semuanya. Nah, sekarang dari sini kita keluar nih ya. Saya ajak kalian semua. Nah, ini adalah space corridor. Di sini digunakan space corridornya digunakan untuk pajangan etalase. Mungkin sebagai shoerack bisa, sebagai tempat untuk etalase baju apa tas-tas juga bisa. Nah, di sini digunakan etalase seperti ini. Ini adalah tambahan. Jadi cerdik banget yang desain ini ya.
Kita masuk sini ya. Nah, ini dia kamar utamanya. Kamar utamanya spacious ya, karena tinggi floor to ceilingnya 3,5 meter, sehingga lemarinya lebih tinggi lagi. Ini lemari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu, belum yang kecil. Ini lemarinya tinggi banget nih. Nah, ini lemarinya ya, pasti nih. Nah, keren banget kan, keren habis kan. Jadi begitu beli di sini, udah tinggal langsung masuk aja. Nah, lantai juga dari parkit. Terus ini ada permainan wallpaper, semua dari sobat properti sendiri ya. Saya masuk nih. Nih. Jadi di sini pintunya sliding ya. Coba saya buka. Nah, ini pintunya sliding. Oke, karena pintunya sliding sehingga enggak memakan tempat ya. Jadi memang sangat cantik banget. Nah, ini sangat mewah banget. Ini semua dari marble juga. Nah, ini ada dua sofa dari Toto. Ini dapat juga. Ini juga dapat ya. Ini laci-laci di sini dapat, semuanya dapat. Terus ini juga dari Toto Eka Plus. Ini semua materialnya. Kalau yang ini tuh tambahan. Kaca dapat nih kaca ya. Kaca dapat nih. Kaca-kaca begini. Nah, untuk ini saya masuk nih ya. Nah, semua dari marble, namanya kasar bawahnya sangat luar biasa. Dan pemilihan corak warnanya sangat luar biasa. Ya, nih di sini. Nah, ini dari Toto ya. Ini dari Toto ya. Ini dari Toto. Ya, dari Toto ininya. Jadi udah enak. Terus ini ada, biasanya pakai shower box. Di sini tidak ada shower box, showering boxnya di sini. Jadi makanya kalau mandi mungkin kalau sudah mandi di sini, langsung istilahnya langsung dari sini kita nyemplung di sini nih. Terserah mau ke sini langsung juga bisa, nggak apa-apa ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan dari unit ini, yaitu ini shower boxnya nggak ada karena jadi satu. Tapi kan sekarang kita udah biasa mandi hanya pakai shower box saja ya. Nah, sobat properti ya, dari sini nih saya ajak kalian semua untuk nge-review kamar tidur utamanya. Nih, kamar tidur utamanya. Wow, sangat spacious ya. Jadi kita bisa mendekorasi kamar tidur utama ini sesuai dengan selera kita nih. Ini dengan size ranjang yang 2x2 pun cukup, masih terkesan sangat legah, bahkan sangat spacious sekali. Nah, ini sungguh sangat sangat bagus banget sih ya. Saya jadi suka banget nih. Kelihatannya gimana, tapi begitu dilihat, waduh, oh my god. Oh, keren banget. Nah, Komplek The Stature ini memiliki satu hotel, yaitu Hotel Ascott, dan satu office, dan satunya residen. Total unitnya hanya 96. Nah, sobat properti, jangan pernah ragu-ragu lagi ya untuk selalu menghubungi tim marketing kami di 0818-799-887 dan segera memesan unit pilihan nih di The Stature. Dan sobat properti, jangan pernah ketinggalan ya untuk selalu mengikuti my channel Widya Winato. Bye! Nah, sobat properti, tadi sudah saya ajak untuk mereview unit apartemen tipe 2 bedroom ini, size 158, persembahan dari CapitaLand dan Credo Group dengan nama The Stature. Nah, jangan pernah ragu-ragu lagi ya untuk segera membeli dan memesan unit ini dan menghubungi kami di 0818-799-887. Perlu sobat properti ketahui bahwa apartemen ini sangat limited loh, unitnya hanya 96 unit saja. Makanya segera memesan unit ini dan selalu mengikuti episode video kami yang selanjutnya. Bye! Thank you.
Property. Untuk mengetahui lebih banyak tentang properti, jangan lupa like video ini ya, dan subscribe my YouTube channel Widya Winoto.